ada kai yang khusus dengan keramiknya, ya sangat concern dengan keramiknya. Kemudian ada hajar yang ya sesuai dengan badannya karena dia mengambil arca patung, jadi memang harus membutuhkan tenaga yang kuat. Dan ada afix, ya kalau dalam bahasanya dunia pewayangan ini simbolnya pewayangan afix itu seperti Arjuna, jadi dia agak sedikit halus gitu ya, dan cocok dengan karya-karya lukisnya. Maka kemudian afix juga mengeksplorasi tentang dunia pewayangan, dunia Jawa dengan idiom-idiom dan atributnya. Kalau gay mencoba untuk berbicara tentang lidah, tentang manusia harus menjaga lidahnya. Itu hajar, ya, hajar. Kalau gay keramik lebih berbicara tentang dunia yang fana ini, yang dia terjemahkan dengan daun. Daun tumbuh, mekar, hidup, kemudian mati, dan seterusnya. Itulah dunia, tidak fana. Saya kira itu. Selamat kepada Kai, Hajar, dan Afix. Semoga terus berkarya. Sukses. Jangan lupa, begitu pulang ke Malaysia, tetap bekerja. Di rumahnya dibuat studio untuk berkarya. Saya kira gitu. Saya berkarya di sini dari segi seni patung, iaitu saya berinspirasi daripada peribahasa bagaikan tanam tebu di tepi bibir. Kisah karya saya ini adalah daripada kisah pengalaman hidup saya, iaitu saya curahkan dalam karya, dan saya berkeinginan untuk menukar bahan media saya dalam seni patung, iaitu menggunakan kayu. Sebelum ini saya hanya menggunakan besi plat dan simen. Kali ini saya dengan kesempatan saya berkarya di dalam program residency di Saung, Banon, saya ingin menukar bahan karya saya. Jadi karya saya di sini banyak mempelajari tentang toleransi dan bertanggungjawab. Kami di sini bukan hanya untuk berkarya, tapi juga dididik untuk menjadi lebih bertanggungjawab dan bertoleransi. Sebagai contoh, kami bersama-sama untuk menguruskan tempat residensi Saung, Banon. Kemudian kewujudan yang akan sama jadi di sekitar Saung, Banon sini adalah ketenangan. Ketenangan yang kami dapat di sini adalah berbeza pada di Malaysia, terutama di kampus. Ya, konsepnya adalah sangat berbeza, iaitu di kampus itu lebih kepada kuliah atau belajar. Kalau di sini tu lebih fokus pada untuk membuat karya. Jadi saya banyak mempelajari tentang kehidupan juga di sini dan juga di dalam karya saya. Banyak perkara yang dibimbing oleh Abah Alex untuk saya lebih berdisiplin dan bertanggungjawab di atas mengerjakan karya. Ya, untuk program residensi kali ini, karya saya adalah tentang semangat hidup. Di mana dalam kehidupan seharian, kita sentiasa perlu berasa semangat sama ada dalam bekerja ataupun dalam sama ada untuk terus hidup. Jadinya, saya menggabungkan elemen-elemen alam semula jadi seperti api dan juga daun. Salah satu karya saya adalah menggabungkan daun dan api, di mana saya melambangkan daun itu sebagai manusia dan api itu juga
melambangkan semangat manusia di dalam kehidupan yang fana ini. Kerana suasana di sini sangat berbeza dengan di kampus UiTM Shah Alam. Ianya suasana di sini lebih tenang dan lebih menyegarkan. Ianya tekanan di situ sangat kurang dan ia lebih lebih dapat lagi merangsangkan lagi minda saya dalam penghasilan karya. Ianya bagi saya Jogjakarta ini adalah suatu tempat yang sangat aman dan sangat damai. Dan semestinya saya selepas pulang ke Malaysia saya akan merinduilah tempat ini, Jogjakarta. Idea dan juga penghasilan sebuah karya di Saung Art ini selama 2 bulan apa yang saya cuba sampaikan dalam karya itu, saya lebih memfokuskan tentang budaya yang berada di sekitar Yogyakarta ini. Apa yang saya dapati kebanyakannya berasal daripada keturunan Jawa. Apa yang cuba saya mendalami tentang sebuah karya ini, maksud saya tentang budaya ini jadikan sebuah karya lebih khusus kepada bagaimana kehidupan seharian mereka. Dan di sini tidak saja menghasilkan sebuah karya melalui penglihatan, juga perlu dirasai di dalam setiap panca indera. Oleh itu, kehidupan sehari-harian juga menjadikan satu aspek di mana menjadi sumber inspirasi untuk saya mengekspresikan terhadap penghasilan karya, seperti membersihkan halaman setiap pagi, memberikan makanan juga kepada haiwan-haiwan peliharaan Abang Alex ini. Juga Abang Alex ini banyak membantu dalam menjadikan karya itu lebih berkualiti. Juga diselitkan juga dengan ekspresi dan juga kreativiti. Semasa perawalan penghasilan karya itu agak sukar untuk difahami dan juga seringkali juga ditunjuk ajar oleh Abang Alex dalam memberikan emosi dalam setiap karya itu, seperti warna yang sebebas-bebasnya dan juga goresan-goresan terus menjadi satu ekspresi terhadap hasilan karya. Tidak hanya sekadar berkarya, bertemu juga dengan artis-artis yang lain, berkongsi ilmu, juga satu cara untuk meningkatkan lagi semangat untuk terus berkarya. Oleh hal itu, saya sangat-sangat berterima kasih kepada Abang Alex kerana banyak memberi tunjuk ajar kepada saya dan juga rakan-rakan untuk menjadi seniman, bukan sekadar pelajar jurusan seni halus, tapi sebagai seniman untuk menjadi yang lebih baik